Anggota dari komunitas musang lokal regional Karawang. Nah, jadi Kak Ogi sekarang mau berbincang-bincang bersama sahabat Kak Ogi ini. Ternyata teman Kak Ogi ini di komunitas musang tidak cuma memelihara musang, tapi juga memelihara banyak hewan juga di sini. Kita langsung aja yuk berkenalan sama sahabat. Selamat malam Kak Ogi, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah baik ya. Teman-teman, jadi hari ini Kak Ogi mau review nih. Bang Yop ini baru saja mengadopsi musang bulan ya, baby ya. Musang bulan ya. Boleh diceritakan Yop, baby musang bulan ini awal adopnya seperti apa, terus udah berapa bulan, terus apa sih motivasinya ingin memelihara musang ini? Silakan. Awal saya ngadopsi ini dari usia 1 bulan. Bulan waktu kelahirannya itu kita bantu spet dari indukannya, ambil langsung dari breeder. Untuk perawatannya sulit gak sih untuk baby musang bulan ini? Kalau sulit-sulit itu tidak terlalu sulit. Gimana kita menyayanginya? Iya. Kalau misalnya kita merawat dengan kasih sayang itu tidak sulit. Oh, tidak sulit ya. Motivasi saya gitu. Rasa sayang terhadap hewan itu saya emang suka gitu, hobi. Bang Yop ini kan dari komunitas musang loper ya, yang ada di Karawang. Biasanya kan kita tahu musang loper pasti identik dengan musang ya. Ya. Nah, kok di sini ada iguana, ada kucing? Untuk saya sendiri, untuk hewan seperti mamalia, reptil, mungkin sekarang cuma ada iguana doang gitu. Ya. Yang reptil yang saya punya itu. Untuk selanjutnya mungkin saya akan memelihara ular, biawak. Untuk sekarang sih kendalanya masalah kandang, soalnya belum direnov. Oke, jadi nantinya pasti bakal ada mini home untuk hewan ya. Iya, disini kedepannya ya. Kita akan bikin insya Allah. Karena ya kita tahu pasti pecinta satwa itu ketika dibawa keluar itu cuma bawa satu. Ternyata setelah main ke rumahnya itu banyak juga hewan-hewan yang lain. Tapi yang pastinya hewan ini aman ya, tidak dilindungi ya. Nah, untuk ini nih yang tertarik nih dari tadi nih, ini iguana nih, ini usianya berapa nih? Itu sekarang usianya 3 tahun. Berarti udah siap beranak ya? Siap-siap dikawinin. Ini cowok? Jantan. Oh, jantan. Ini iguana guys. Jadi gue balik lagi ke fokusnya gue sama musang nih. Ini musang bulan ya, musang bulan. Tapi kalau ini aman kan? Aman. Ini setiap harinya dikasih susu? Susu 4 jam, paling lama saya 6 jam sekali kasih susu. Kasih susu. Ya baguslah, nggak dehidrasi gitu. Biasanya usia segini tuh gigit gak sih? Kalau ini pertumbuhan gigi, jadi dia agak gatal, mungkin dia suka gigit gitu. Karena efek dari giginya itu. Ya. Kenapa nggak pandan gitu, memilih bulan? Nah itu gak bisa diungkap, soalnya sukanya suka ini gitu, musang bulan. Sukanya musang bulan gitu. Jadi tapi kalau misalkan ini kan musang bulan ya, ada kucing juga, ada iguana, itu ngaruh gak sih gitu? Untuk saya sendiri sih enggak terlalu
ini soalnya udah terbiasa hewan di dari kecil sampai sekarang selalu disatuin, jadi nggak terlalu stres gitu, kecuali kalau iguana sama kucing. Mungkin iguannya suka stres gitu. Ya, makanya banyak bisa ya, dipisah kandangnya juga agak ditutup. Kau ini kan di sini nemuinnya teman-temannya ya, merawat hewan yang gak lazim ya, biasanya cuma kucing lainnya. Tapi ini ada iguana, ada musang. Itu udah biasa gitu. Alhamdulillah sih selama berjalan gitu, kalau kita hobi nggak ada kendala gitu. Karena hati ya, gitu karena cinta, jadi berapapun biaya untuk keluar itu tidak akan diperhitungkan, tidak akan diperhitungkan ya, terbayar untuk kita. Apalagi ini dari baby bisa sampai dewasa ya. Nah mungkin ini awalnya akan segede sebesar ini, nanti bisa gedein lagi. Mudah-mudahan sih sehat ya. Ya alhamdulillah. Amin amin. Jadi di rumah udah berapa hari? Itu udah 1 minggu lebih. 1 minggu. Tapi ini bukan dari alam kan? Bukan, ini hasil dari breed ya. Hasil ya guys, ini hasil dari breed nih, jadi bukan ngambil dari alam lah gitu. Kau ini sering menekankan kepada teman-teman, yuk kita memelihara kalaupun itu kita cinta, tapi ketika udah dewasa ada pasangannya dikembangbiakan gitu, jadi tidak hanya memelihara udah gitu-gitu aja, tapi coba dikembangkan gitu. Karena itu PR buat semua komunitas ya, karena kebanyakan kalau misalkan komunitas ambilnya di alam, sebenarnya jangan gitu ya. Iya maaf ya, karena sekarang kan udah banyak breeder juga, itu bisa ngambilnya dari breeder. Kayak kemarin tuh Kaugi mengunjungi salah satu sahabat Kaugi di Bandung, Pak Ahmad Coleh, itu bagus tuh, bisa ditiru juga ya, ya seperti itu ya, mungkin panutan. Amiam juga mungkin kedepannya bisa mengikuti arusnya, mengikuti arus gitu ya, berkembang dengan kita ada di komunitas, saling berkomunikasi dan saling belajar ya, pasti ada ilmu ya bertambah, karena nggak mudah juga ya, ya merawat dan mengawinkan musang, beda sama kucing ya. Kucing kalau kucing gampang gitu, kalau misalnya musang itu gampang-gampang sulit. Ini adopsian yang keberapa musang itu? Yang ini adopsi yang kelima. Yang kelima guys. Ya. Terus kedepannya nih Om Yo, yang terakhir ya, buat teman-teman mungkin ada pesan dan pesannya buat teman-teman dari Bang Yop ya, tentang musang dan hewan yang lainnya, untuk peliharaannya gimana, mungkin bisa disampaikan ke teman-teman. Ya untuk saya sendiri pesan kesannya, cintai dan sayangi hewan seperti keluargamu gitu. Seolah-olah ini musang kayak anak sendiri gitu, rasa sayangnya gitu. Biar musang bertumbuh sehat dan musang bisa beradaptasi dengan manusia. Kan lucu gitu kalau misalnya di keluarga kita ada seekor musang yang sering ikuti gitu kemana-mana kita jalan gitu. Kalau misalnya kita tidur gitu kan ada ini gitu, ada yang nemenin gitu, walaupun kadang kita lagi sendiri curhat. Oke mungkin segitu aja untuk video hari ini bersama Om Yo. Kalau diucapkan terima kasih banyak atas waktunya teman-teman semua. Jangan lupa untuk like, komen di bawah ini dan subscribe juga ya, agar channel Kaugi terus berkembang dan teman-teman bisa menambah wawasan dari para owner. Karena owner belajar dari pengalaman ya, dari kecil sampai dewasa, teman-teman komunitas ini belajar dari hati untuk dapat mencintai hewan. Oke mungkin gitu aja Bang Yop, terima kasih, semoga hewan-hewannya sehat, amin, terawat dan bisa mengembangkan hewan yang ada di rumah, amin. Oke mungkin segitu aja, terima kasih. Oke saya Kaugi, saya Bang Yop, sampai jumpa di lain waktu, terima kasih, assalamualaikum.